Halo teman-teman, kembali lagi di AF Studio. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya menghapus file sampah di Infinix Hot 12 Play. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke videonya. Jadi teman-teman, di sini saya mempunyai dua cara untuk menghapus file sampah di handphone kalian. Yang pertama, di sini kalian cukup ketuk dan tekan saja untuk beberapa detik di aplikasi yang ingin kalian hapus file sampahnya. Contohnya di sini saya akan menghapus file sampah dari Chrome ini. Tekan untuk beberapa detik seperti ini dan kalian bisa lihat di sini ada opsi detail aplikasi. Langsung masuk aja. Setelah itu, teman-teman bisa langsung masuk ke penyimpanan dan cache ini. Dan teman-teman bisa lihat di sini untuk cache-nya dia sudah memakan sebanyak 4,22 MB. Dan untuk menghapus ini, teman-teman bisa langsung klik aja di icon sampah ini di bagian bawah, hapus cache. Seperti ini. Dan ya, teman-teman bisa lihat sekarang cache-nya atau sampahnya dia udah kosong. Dan teman-teman bisa lakukan hal yang sama di semua aplikasi yang ada di handphone teman-teman. Dan cara yang kedua, di sini langsung masuk aja, cari dulu di sini ada aplikasi pengelola file. Langsung masuk ke pengelola file. Setelah itu teman-teman bisa langsung ke semua berkas ini dan masuk ke penyimpanan internal. Setelah itu teman-teman bisa lihat ada icon 3 titik di bagian pojok kanan. Klik aja dan pilih lihat. Di bagian pop-up ini teman-teman pilih ditampilkan file tersembunyi ini. Setelah itu klik OK. Lalu teman-teman cukup scroll sampai teman-teman bisa lihat ada opsi di sini folder yang namanya pictures. Masuk aja dan ya teman-teman bisa lihat di dalam pictures ini ada folder tersembunyi atau folder sampah di sini namanya titik thumbnails. Di dalam folder ini biasanya ada sampah-sampah. Lalu untuk menghapus ini teman-teman cukup ketuk dan tekan aja untuk beberapa detik seperti ini dan hapus folder tersebut dengan klik di icon sampah ini di bagian bawah. Seperti ini dan klik di menghapus. Dan ya, saya rasa cukup sampai sini aja teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe untuk support channel ini. Dan yang terakhir, sampai jumpa.